Ketemu lagi sahabat mancing. Kali ini kita nyoba tempat mancing, tapi bukan saya sih yang mancing, mumpung lewat singgah makan dan sekalian promosi tempat mancing yang ada di daerah Gianyar, yaitu tempatnya di Jalan Raya Sabo. Ini nama tempat mancingnya, tempat pancing Demang Sejahtera. Kebetulan ada yang mancing, dan di tempat pancing ini ikannya ada bawal, patin, nila, lele, dan ada beberapa jenis lagi yang saya lupa. Ini kebetulan saya makan di samping kolam bawal, dan mumpung ada yang lagi mancing, kita saksikan aja. Ikannya lumayan gede-gede di sini, guys. Mungkin teman-teman yang hobi mancing yang pengen berlibur dengan keluarga, bisa ajak keluarga, anak-anak mancing sambil makan di sini, guys. Di sini juga langsung menyediakan umpan dan bisa menyewa pancing harga Rp10.000. Tapi kalau bawa pancing sendiri boleh juga, tidak dikenakan biaya masuk, cuman dikenakan biaya ikan yang kita dapat. Jadi berapa kilo ukuran ikan, berapa kilo berat ikan, itu ditimbang seberat ikannya. Jadi harganya tergantung ikan yang kita dapat. Ikan hasil tangkapan kita juga bisa langsung dimasak di sini. Bisa minta tolong stafnya untuk dimasakin atau mau dibawa pulang. Juga bisa minta tolong stafnya di sini untuk membersihkan ikannya. Jadi kita bawa pulang, sampai di rumah kita tinggal langsung masak, nggak perlu dibersihkan lagi. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada di daerah Gianyar dan ingin melepas penat dan hobi mancing, bisa silakan coba tempat mancing Demang Sejahtera. Dan kalau mancing di sini, penting pancingnya dipegang terus, karena kalau dibiarin bakal susah dapat ikannya. Kalau sudah dipegang, pasti langsung strike. Silakan mencoba.